Udah kumpul Pak Haji, cair 1.500.000. Sudah dong. Gimana marketingnya cair 1.500.000? Ya itu ibu-ibu, saya bangun jam 00 Pak Haji. Mandi, baca Quran, padahal baru 3 lembar Pak Haji. 3 lembar. Baru 3 lembar ibu-ibu. Kalau 3 jus mah bagus ya. Ya. Ini 3 lembar. 3 jus mungkin 150 juta kali Pak Haji. Oh iya iya iya. Waras. Waras. Itu 3 lembar ibu-ibu, percaya enggak? 1.500.000. Kan ceritanya gini Bu, saya pusing banget. Shoot bos, di shoot. Iya. Keji. Itu saya tanggal 12 besok nih Pak Haji. Ya. Mau ada pengajian ibu-ibu. Itu bawa teng-tengan buat konsumsi taruhlah 30.000 kali 50 orang Pak Haji. Ya. Itu berapa ibu-ibu? Kurang lebih 1.500.000 kan ya? Ya. Kata saya gitu. Ah, saya mikir. Yaudah, saya jalanin. Dan ibu-ibu ini satu ya, saya pernah itu dengerin YouTube-nya di Ustadz Mansur juga. Kalau kita punya masalah, cegah sholat asar dan sholat subuh ibu-ibu. Ceritanya saya cegah tuh Pak Haji. Gimana cegahnya? Ke masjid jam 3 sore ibu-ibu, kata tukang sayur tuh Pak Haji yang biasa langganan. Bu, getol amat, iya. Di masjid saya, dia berdialog Pak Haji sama Allah ibu-ibu di masjid saya dialog aja lama bener ya gitu ya berdialog ya Allah ya Rob gitu kan pokoknya berdialog ibu-ibu apa yang kita minta apa yang kita inginkan gitu kan setelah itu udah tuh ibu-ibu 3 hari Pak Haji saya Senin menjalankan kayak gitu terus bangun malam baca gitu kan lanjutin kan dari yang 35 itu kita lanjutin lagi. Alhamdulillah, Bu Haji, Pak Haji, mantan RT, Tia, sini dah gitu. Iya Bu Haji, udah katanya, nggak usah huyeng katanya gitu. Apa, ntar ibu pinjemin aja yang 1,5 Pak Haji, buat konsumsinya begitu Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Allah, saya langsung sujud syukur Pak Haji. Iya. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rob, gitu-gitu ya. Benar-benar mustajab Bu, benar Bu. Itu jalan ini baru 3 lembar Bu, saya baca. Baca Qurannya. Iya, apalagi kita 30 3 juz. Nah, 3 juz Bu, itu 150 juta kali ya, Pak Haji. Pasti. Itu pertama Pak Haji. Yang kedua ceritanya gini. Saya kan optik ya, Pak Haji. Optik. Kacamata Bu. Itu customer saya ribet Pak Haji. Saya nganterin kacamata takutnya ribet kan. Saya selangkangin dulu Pak Haji. Gimana nyelangkanginnya? Bismillahirrahmanirrahim, saya sambil duduk di... Cuk, jadi kacamata dulu, Cuk. Saya sebelum masuk rumahnya ya, Pak Ji? Iya. Sep, gitu kan. Itu kacamata ini? Ini kacamata di bawah. Oh iya. Sep. Alhamdulillah, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah dan wasilahnya doa anak yatim kami B, Haji pimpinan Haji Yusanto. Ibu Wilda, jangan ribet. Tanpa ribet, tanpa nawar, tanpa itu 9 kali Bu, sup, saya gituin berulang kali, sup, tanpa nawar, tanpa ribet, tanpa udah dipakainya enak gitu kan. Udah tuh, saya masuk ke rumahnya, Assalamualaikum ya. Alhamdulillah Pak Haji, enak nih, nyaman. Gak tahu kita ada semangat gitu ya Pak Haji. Dalam waktu gini, bau kan ya. Itu udah dipakai enggak gitu ya Pak. Enggak bawa selangkangan saya itu Pak Haji. Gitu. Nanti dipakainya nyaman gitu Pak Haji. Iya. Muji-muji. Iya. Wow. Enak nih gitu Bu. Beneran. Itu saya selangkangin dulu. Tepuk tangan dulu biar semangat. Wow. Nah yang ketiga anak saya panas lagi. Nah, lagi perempuan. Cewek. Umur? Umur 18 tahun Pak Haji. Yeah. Mama aku panas nih menggigil. Ini kak, kata Pak Haji pakai celana dalam mama. Saya langsung buka gitu Pak Haji. Gimana bukanya? Kata Pak Haji pakai celana dalam mama kak gitu kan. Kan dia percaya banget gitu Pak Haji sama ilmu ini. Ya udah coba mah. Itu saya gitu Pak Haji, Alhamdulillah di jidatnya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya doa anak yatim piatu dan wasilahnya doa anak yatim piatu pimpinan Haji Yusanto sembuh panasnya turun sembuh adem sembuh adem
aduh semuanya Pak Ji. Digosok. Oh, semuanya tuh. Saya gosok sampai seluruh badan Pak Ji, sampai belakang-belakang. Alhamdulillah Bu. Sembuh. Sembuh. Tepuk tangan dong. Berapa lama Pak Ji? Sambil dia tuh kayak gini. Nutup hidung. Iya, iya, iya. Udah Pak, nggak usah dipikirin kayak gitunya. Jo, sembuh Jo. Coba rambut lo Jo. Terus tuh itu jadi apa tiga itu saya lakuin ya ibu, jadi harus emang benar-benar harus yakin ya, karena ilmunya agak nyeleneh, jadi kalau ibu nggak yakin kayaknya aduh sayang bu, karena ini ilmunya aduh loh nggak waras, tapi kan hasilnya waras tuh. Dan yang keempat itu Pak Ji, saya kan kalau sedekah suka dikaleng Pak Ji. Ya dikumpulin dulu. Iya, saya taruh. Bentar hari Minggu saya mau Pak Ji, gitu kan setor Pak Ji. Itu. Nah, udah gitu, ada. Saya nggak tanpa pikir panjang, saya ke kebun tuh Pak Ji. Udah, ke kebun ceria-ceria tuh di kebun kan. Senang, gembira. Ya, Bu, apa? Itu uang kacamata udah saya transfer ya. Alhamdulillah. Transfer? Iya. Oh, udah dong. Walaupun masih kecil ya, Pak Ji. Gak apa-apa. Walaupun masih kecil, 150.000. Gak apa-apa. Gitu. Itu, Bu. Jadi emang bener-bener, Bu, 10 kali lipat digantinya. Benar, apalagi kita sedekah 150.000 lagi, Pak Ji. Iya. Jadi, saya masukin kaleng dulu, Pak. Nah, kalau saya boleh tanya. Kebiasaan yakin apa? Kok mbaknya mau meratakin ilmu RDI yang nyeleneh ini? Kekuatan apa? Keyakinan apa? Kok mbaknya mau? Kalau saya boleh tanya. Emang maksudnya udah berasa ke saya, Pak Ji. Oh. Udah berasa emang buktinya gitu, Pak Ji. Yeah. Buktinya udah berasa ini, Bu. Jadi ya yakin aja gitu. Yakinnya emang benar-benar kata Pak Ji, tingkat dewa. Karena dari situ aja kan udah 4 ya, Pak Ji. Yang terkabul gitu kan, memang yang kecil kan belum Pak Ji gitu. Yeah. Kayak gitu ibu-ibu,